Perfect. Halo sobat sport, kembali lagi bersama Mimin di sini. Di video kali ini Mimin ingin mengabarkan hasil Liga 1 tadi malam. Jadwal Liga 1 hari ini. Klasemen sementara dan top skor sementara. BRI Liga 1 2021/2022. Berikut ini adalah hasil Liga 1 tadi malam. Persik Kediri kalah 0-2 oleh Barito Putera. Persiraja kalah besar dengan skor 0-5 oleh Persikabo. Dan, Persebaya imbang 1-1 dengan Persib Bandung. Dan berikut ini adalah jadwal Liga 1 hari, Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Ada 4 pertandingan. Pertandingan pertama, PSIS Semarang melawan Persita Tangerang. Kick-off pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pertandingan kedua, Persela Lamongan melawan Bayangkara FC, kick-off pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pertandingan ketiga, Persipura Jayapura melawan PSS Sleman, kick-off pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan keempat, Arema FC melawan Borneo FC, kick-off pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Dan berikut ini adalah klasemen Liga 1 hari ini. Bali United masih menjadi pemimpin klasemen sementara dengan 69 poin, kedua Persib Bandung, ketiga Persebaya Surabaya. Dan tim yang sudah dipastikan turun ke Liga 2 ialah Persela Lamongan dan Persiraja Banda Aceh. Dan berikut ini adalah top skor Liga 1 hari ini. Spasojevic masih memimpin dengan 21 gol.